Kapolres Asahan AKBP Faisal F. Napitupulu beserta rombongan blusukan dalam rangka Jumat Barokah ke Kecamatan Bandar Pulau. Kapolres dalam blusukannya disambut oleh ratusan warga dengan makan bersama saat mengunjungi Masjid Darussalam di Desa Aek Songsongan, Asahan. Para pemuka masyarakat dalam kesempatan ini juga berdialog langsung dengan Kapolres Asahan seputar Kamtipmas di daerah Bandar Pulau. Warga berharap agar Kapolres lebih sering mengunjungi mereka. Kapolres beserta Camat Aek Songsongan juga sekaligus memberikan bantuan paket beserta uang tunai kepada puluhan anak kurang mampu dan kaum duafa di kantor kepala desa. Kapolres berharap agar anak-anak tersebut dapat mampu menjadi pemimpin dan generasi yang baik. Ada hal istimewa dalam blusukan Jumat Barokah kali ini. Kapolres Asahan memberikan bantuan sepeda kepada Nurdiansah, 8 tahun, seorang siswa kelas 2 SD yang setiap hari berjalan kaki sejauh 4 km ke sekolah. Kapolres sangat mengapresiasi Nurdiansyah karena semangat belajarnya yang tinggi dan bercita-cita ingin menjadi polisi seperti Kapolres. Acara kemudian dilanjutkan dengan sholat goib berjamaah untuk mantan Kapolri almarhum Jenderal Polisi Purnawirawan Awaludin Jamin. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV, salam Tribrata. Siapa?